tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebas. Saya Andi, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Ya, biasa gitu-gitu doang. Biasa ya, Kak, gitu-gitu doang ya. Mau nanya nih, kegiatannya selain syuting atau di mana-mana itu ngapain aja sih, Kak? Biasanya sih ngapain? Nah, pastinya syuting, dan sekarang kita lagi opening store terbaru ini juga yang berada di Tebet. Ini store ketiga ya? Iya, store ketiga. Ini store ketiga kita, dan lagi kita juga akan open juga di luar kota juga. Ada beberapa cabang-cabang juga yang masih belum dipastikan tepatnya di mana, tapi pastinya ada di sana. Amanda, ini store pertama ya? Ketiga. Okay. Gimana nih kamu, kenapa akhirnya memilih untuk? Oke, Kak, bentar aku cut dulu ya. Bentar ya. Untuk teman-teman media, dipersilakan untuk bertanya sama Kak Amanda dan Kak Angel, tapi mengenai acara hari ini saja. Dan selain acara hari ini tentang masalah pribadi, Kak Angel dan Kak Amanda tidak diperboleh usaha. Menurutku gini, sebagai public figure mungkin udah banyak lah bisnis-bisnis di luar sana, dan pasti kan ada yang kue-kue dulu juga udah sempat happening juga, roti-roti dan segala macam ya. Jadi aku membuat suatu inovasi yang terbaru, yaitu aku berjualan sus. Ya, sus ini. Dan gak hanya sus saja nantinya, kita ada mungkin ada kopi atau teh di tempat creamy store-nya tersebut. Karena emang kamu hobi sama kue sus, atau siapa yang punya ide pertama kali? Aku. Kenapa sus? Aku awalnya itu Angel tuh ya, idenya apa sih? Pretzel. Bingung ya orang Indonesia ya, ngomong pretzel aja aku aja nggak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makannya emang kue sus, jadi coba kita bikin bisnis kue sus aja. Iya, tapi into the next level ya, ini kan ibaratnya chokes ya, kita bilangnya chokes karena kita terinspirasi juga nih, bukan cuma dari kue sus yang standar di Indonesia, tapi kita ambil dari macam negara juga gitu. Ini kita terinspirasinya dari Jepang. Jadi memang kenapa kita bilangnya juga kurini, itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah krim gitu. Mana aja seberapa kompak kalian untuk mengurus bisnis ini sih? Maksudnya siapa yang ngurusin mungkin marketingnya, siapa yang ngurusin turun tangan sendiri? Serahkan ke Angel semua ya untuk masalah kayak gitu. Kalau saya paling pastinya di bidang, kita sama-sama bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin saya di bidang promosinya, mungkin kelewat dari awal media atau saya datang ke store, saya mengundang fans-fans saya untuk datang ke sini. Tapi Angel untuk bagian marketingnya, dia mencari tempatnya, terus kira-kira untuk interview karyawan ini segala macam itu lewat dari Angel. Tapi boleh ini nggak sih Amanda, udah berapa karyawan? Maksudnya kamu sudah 3 store nih kan, terus sudah ada belum penghasilan? Maksudnya dapat, silakan tanya ke dia. Dari saya cuma terima uangnya aja. Store itu udah ada benefitnya. Ya kita masih baru ya, kita masih belum ada 6 bulan, bahkan 3 bulan kayaknya. 3 bulan udah 3 store? Iya, 3 bulan. Kayaknya kurang dari 3 bulan ya. Kita masih 2 bulanan, kurang lebih 2 bulanan. Dan memang ya ternyata kita udah nyampe 3 store tuh udah puji Tuhan banget, kita bersyukur banget karena yang namanya memanage sebuah bisnis memang tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan kan sebetulnya. Dan memang kita semua tuh tiga store yang kita punya itu adalah punya kita semua gitu. Kenapa kita nggak buka, kita di sini kita buka partnership itu dalam arti kita punya bisnis yang memang kita tawarkan, kalau memang ada orang yang tertarik untuk berbisnis dan pengen autopilot bisa dengan kita gitu. Tapi semuanya masih under management yang sama, semuanya tim kita yang pegang. Udah gitu. Berapa karyawan? Sampai saat ini almost 30 ya kayaknya. Nah, Manda sama kakak, ini kan tadi pertanyaannya banyak juga kan, aku yang dulu buka bisnis kue dan lainnya bangkrut. Dari kalian sendiri strategi seperti apa yang kalian terapkan, mungkin sus yang berbeda kah dari yang ada untuk mencegah kebangkrutan itu gitu, mengikuti seleb-seleb yang lainnya seperti bikin bisnis gitu. Ya kalau misalkan bangkrut itu hal yang wajar ya dalam sebuah bisnis ya. Jadi gimana cara mempertahankannya itu yang paling susah. That's why kenapa aku selalu
mencoba inovasi-inovasi yang baru, di mana kalau misalnya udah ada yang pada bosen, kita coba dengan variasi-variasi yang baru, kita coba dengan bentuk-bentuk yang lucu atau apa, karena zaman sekarang, anak zaman sekarang pasti story lebih penting ya. Tapi ya, mana pernah nyoba buat sus sendiri nggak sih di rumah, ya, kadang-kadang di waktu luang? Nah itu masalahnya, waktunya nggak ada. Tapi nantilah pasti kalau memang sudah ada banyak waktu, nanti pasti saya akan buat sendiri. Tapi pastinya yang awal ini creamy ini, ada creamy ini kan saya juga yang tester, saya juga yang iniin segala macam, saya tahu cara pembuatannya. Tapi kalau waktu buat membuat sendiri, nah itu nggak ada. Amalia, ini terbilang berarti bisnisnya bisnis serius ya? Iya pasti serius lah, semua bisnis yang saya jalankan gak mungkin gak ada yang serius, semuanya serius ya kan? Harus. Namanya juga kita kan membuka bisnis ini kan bukan cuma kita doang, tapi ada orang-orang yang juga bekerja sama kita gitu. Jadi kita nggak mungkin ajakin mereka bercanda doang gitu di sini. Jadi ibaratnya ya kita di sini tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja gitu. Untuk ya kita tahulah pandemi ini selama 2 tahun terakhir kan sangat berat ya, bukan buat orang-orang di luar sana, tapi buat kita juga sebenarnya berat juga gitu. Cuman dengan adanya kesempatan seperti ini ya pastinya kita tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, bahkan ya hopefully kita one day juga bisa buka pekerjaan ini atau bisnis kita ini sampai ke luar negeri. Berarti investasi buat masa depan. Iya, pasti. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita mau gunting pita. Ya, kalau secara proses developnya seperti apa? Karena kan ini kan sampai 3 ya proses developnya. Dari pertama menentukan bisnis sampai akhirnya ketiga ini kan nggak mudah, apalagi ditebet kan iya, kawasan segitiga emas, gimana sih anda sendiri untuk bisa developnya sendiri? Enggak, untuk masalah prosesnya pasti kita juga butuh cukup lumayan banyak waktu yang terbuang ya. Tapi puji Tuhannya Tuhan selalu menyertai ya. Jadi di setiap proses yang kita jalani semuanya diberikan kelancaran, diberikan kecepatan akan semuanya. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan aja kita sekarang sudah punya 3 store. Dan masih banyak store-store lagi yang sampai luar kota yang sampai sekarang juga bukan ya lagi diproses semuanya. Karena kan punya tempat itu kan harus ada perizinannya semuanya ya. Okay. Perilisan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu sengaja atau seperti apa? Sengaja karena saya tahu hari tanggal segini kan lagi pada libur ya, jadi kemungkinan kebanyakan pasti banyak orang yang akan datang. Dan sekaligus kita juga meriahkan juga 17 Agustusan. Terima kasih teman-teman media. Manda sendiri nih sebagai seorang artis terkenal gitu, makna Hari Kemerdekaan apa sih buat Manda? Ya pastinya buat saya ya, saya bangga jadi warga negara Indonesia, saya senang, saya juga terkenal, saya sukses sekarang ini juga. Saya juga tinggal juga di Indonesia semuanya. Ya saya paling cuma bisa berdoa semoga Indonesia akan lebih maju lagi depannya. Bisa, saya pun bisa membawa nama Indonesia untuk jadi lebih baik lagi dengan talenta atau apa yang saya punya.